Oke, selamat sore teman-teman semua. Sekarang saya ada di Jalan Baru Ngalang, teman-teman. Oh, sore-sore ya. Kita caw pulang, teman-teman. Wow, ini kayaknya yang jualan sayur kayaknya. Oh, dia jualan sayur pakai mobil, teman-teman. Asiknya teman-teman ya. Ini di Jalan Ngalang teman-teman, Jalan Baru Ngalang teman-teman ya. Ya walaupun sudah lama ya, bilang aja baru ya teman-teman ya. Oh ya. Oke deh. Asik yang pacaran mah asik. Sebentar lagi ketemu perempatan Ngalang teman-teman, ini namanya ya. Jalanan itu favorit buat anak-anak pada nongkrong ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini Jalan Ngalang ya, ke arah Gading teman-teman ya. Nanti bisa tembusnya di Bandar Udara Gading teman-teman ya, yang buat balap-balapan atau drag ride gitu ya teman-teman. Nah, ini jalurnya tuh halus banget teman-teman. Jadi kalau buat riding-riding santai itu enak banget ya teman-teman ya. Enak banget teman-teman. Nah, bos. Mogok. Eh? Iya. Lala move. Ya, ini hutan apa namanya? Tahura Bunder. Anda masuk ke hutan Tahura Bunder, teman-teman. Jadi di sini tuh hutan kayu putih, teman-teman ya, bukan hutan jati tapi hutan kayu putih. Kayu putih yang buat obat itu loh ya, kayu putih, minyak kayu putih. Ceng. CB dilawan teman-teman. Ya, kawasan hutan Tahura Bunder teman-teman ya, atau hutan kayu putih ya, Nirwana. Oh. Ini minyak, pohon-pohon kayu putihnya tuh kayak begini teman-teman. Jadi yang buat kalian kerikan-kerikan minyak kayu putih itu pohonnya kayak begini teman-teman ya. Kawasan hutan kayu putih Tahura Bunder Gading ya teman-teman.
Ini teman-teman. Oh, angkringannya sudah mulai bersih-bersih mau tutup, teman-teman. Ini rumahnya tuh, teman-teman. Rumahnya tuh unik ya, sendirian lagi. Ntar ketembusnya di Gading, teman-teman. Wih, ngeri. Ngeri coy mobilnya, ya kan. Mobil-mobil trail gitu lah ya. Oh, ini ada pohon tebunya nih. CB teman-teman, anak CB ya kan, keren. Nah, itu daripada latihan voli itu, main voli. Nah, udah main voli teman-teman. Gila mobilnya, motornya ke mobilnya, motornya keren banget deh. Yes, there. Nah, kita ke arah ini tuh jalur alternatif ke arah Karangmojo bisa, teman-teman ya. Ke arah Hawen juga bisa. Karang Lipar juga bisa ya. Oh. Paduan Gading 9. Nah, ini di Gading 9, teman-teman. Jadi Gading itu ada Gading 1, Gading 2, Gading 3, Gading sampai Gading 12 kalau nggak salah. Nah, ini di Patung Sudirmannya nih, teman-teman. Nih. Belok kanan muter tugu, iya belok kanan dia nggak muter tugu, teman-teman. Wis ngeri, anak anak CB emang romantis ya. Coba teman-teman, kemarin-kemarin di sini kan masih banyak banget jalan-jalan yang berlubang ya. Saya akan menelusurinya ya. Wow, bisa deh. Ah, ternyata sih yang lubang-lubang gede sih sudah ditutup ya, teman-teman ya. Nah, tapi kayaknya pengerjaannya tuh, nah, itu sudah di aspal tambal-tambalan lah ya, lumayan lah ya, teman-teman ya. Sudah ditambal-tambal, teman-teman, jadi lumayan ya. Jadi nggak ada jeglongan-jeglongan sewu gitu. Rumahnya teman-teman, rumahnya itu rumah-rumah dulu banget ya. Tuh. Wis. Gua Maria Sentong Rosario. Oke, teman-teman, kita terusin aja, teman-teman. Rumah-rumah di Gunung Kidul tuh kayak gini, teman-teman. Masih tuh. Itu juga masih misah sendiri kayak gitu ya. Tapi ternyata jeglongannya masih ada, teman-teman. Waduh. Itu hutan mana itu? Iya. Maksilas asik, teman-teman. Nah, ini kali dadap, teman-teman. Ketemunya di kali dadap ya.
Jalan rumahnya nih ya. Rumahnya rumah tuh Pak, rumah-rumah tembok dulu banget teman-teman. Kali dadap tuh. Nah, ini malamnya tuh lewat kuburan gitu. Nah, nanti ketembusnya itu di gari teman-teman. Aduh. Ini mah parah. Nanti di lapangan gari kita belok ke kanan teman-teman. Iya. Dukuhan Gatak. Oh ini Gatak ya teman-teman. Gatak Kali Dadap. Mie ayam. Buset. Bagus gak ditempatin, sayang banget. Oke teman-teman, saya belok ke kanan ya. Kita belok ke kanan aja teman-teman. Nah ini ke arah Piyaman teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dedi Vlogger mengucapkan banyak-banyak terima kasih.